insyaallah. Papa yang bijaksana itu Chris, yang penyabar itu Cio Cio, dan yang ceria itu Chelsea, yang paling lucu itu Chelsea. Ha, yang kami sayangi itu Cleon Nathan, dan kami keluarga T akan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya. Mau tapi malu, malu-malu kucing loh. Tapi guys, gue dengar tadi kayaknya mereka juga hebat tahu. Mereka punya studio musik, latihannya udah mantep lah gitu pasti. Ih, Kiara, lo kok yang gak percaya diri gitu sih? Pokoknya gue yakin deh, kita bakalan menang. Gini, gue ada ide. Selain kita tingkatkan performa kita, kita juga harus buat kostum yang spesial nih. Wah, boleh juga tuh ide lo. Kira-kira warna kostum kita apa ya cocoknya? Terserah sih, warna apa aja boleh. Yang penting desainnya menarik. Kalau lo, Cio, sukanya warna apa? Oh ya terserah lo aja deh, Kete. Kalau lo suka, gue pasti suka nih. Cie-cie, sehati ya, Kete dan Cio. Udah deh, jadiin aja lo. Kita temenan aja dulu, kan masih sekolah. Nanti kalau udah lulus, baru deh. Iya kan, Kete? Iya, Cio. Momen tak merasa, enggak pakai lama. Bilang saja, kalau kau suka, enggak pakai lama. Bilang saja, kalau kau cinta. Aduh, tiru dong gua. Kalau gua suka, tinggal gua ngomong aja. Terus udah jadian deh. Dasar lu noob banget. Oh, sebenarnya gua... sebenarnya gua... Aduh, udahlah. Iya, iya, Cio, bilang aja. Jangan sampai gagal. Iya, Cio, udah, bilang aja lah. Udah waktunya nih. sebenarnya gue dari tadi pengen ke kamar mandi sih. Sorry ya, guys. Gua cabut dulu ya. Iya, iya. Cio, gak asik. Lah, gua kirain dia bilang suka ke gua. Ternyata mau ke kamar mandi. Malu banget gua, udah kepedean. Gua kirain ya, Cio mau nyatain cintanya ke lo. Sabar ya, Kat. Cio masih butuh waktu untuk ngumpulin keberaniannya. Emang noob dia gak kayak gua. Sebenarnya apa yang dialamin Cio ya, hampir kayak gua. Gua tahu nih, jadi lo tuh mau bilang kalau lo tuh suka sama Kiara ya, tapi lo masih takut aja gitu nyatainnya. Hah? Sebenarnya gua mau kamar mandi, sorry ya guys. Gua mau kamar mandi dulu. Lah ya lah, ternyata nasib lu sama ya kayak Katie ya Kiara. Sabar-sabar lah. Ya elah, gua mah biasa aja, lagi-lagian ngapain ya coba cepet-cepet jadian. Ujung-ujungnya nanti asing kalau putus, kan lebih enak kita sahabatan. Iya benar kata lu Kiara, daripada kita jadian lalu bertengkar dan putus dan asing, lebih baik kita sahabatan ya kan? Udah, daripada lo berdua ya, gak ada yang mau ya. Mending lo berdua sama gua aja. Daripada mubajur gitu. Anak-anak, telah dibuka kelas untuk khusus menggambar dan mewarnai. Oke anak-anak, jadi kalian pergi ke kelasnya ya, dan kita akan bergabung dengan kelas sebelah. Ya, kok digabung sih Bu sama kelas lain? Kelas kita aja dong Bu sendiri. Itu sudah keputusan kepala sekolahnya ya. Ibu gak bisa mengubah. Udah, kalian semua gerak saja. Ayo ke sana. Aduh, ngapain sih kita gabung sama manusia cupu-cupu ini? Aduh, jadi hilang deh mood gua. Kalau lo gak suka, sana lo kawan aja. Ngapain di sini? Idi, apaan sih lo bilang? Loli, lo kan orang yang terbodoh di kelas. Jadi sebenarnya teman-teman lo tuh terpaksa tau temenin lo. Idi, kasihan banget deh jadi lo. Siapa bilang gua bodoh ya? Gua itu cuma gak suka pelajaran, tapi gua suka seni. Jadi kelebihan lo itu beda ya. Gua mah masih mending lo. Kalau lo, gua dengar-dengar ya, lo tuh sama kayak gua. Tapi gua masih ada kelebihan gua. Daripada lo gak ada sama sekali. Idi. Kata siapa gua bodoh? Enak aja ya lo bilang kayak gitu. Jangan sembarangan lo. Gak suka kan lo kalau dibilang bodoh. Makanya jangan bilangin orang gitu.
sama aja lo. Hei bodoh, gue tuh gak seperti yang lo bilang ya. Gue tuh pintar, cantik, ih pokoknya banyak deh kelebihan gue. Kaya lagi gak kayak lo. Heh, gak nanya ya kelebihan lo apa dan apa yang lo bisa. Hus, sana pergi. Hah, ayo teman-teman, awas lo semua. Idih. Ayo anak-anak, semuanya duduk ya. Ibu akan memulai pelajaran kelas seni. Sebelum kita mulai belajar menggambar, ibu mau bertanya nih, siapa nih yang suka melukis atau menggambar? Ayo tunjuk tangan. Kecuali Vika dan Dita ya. Oke, bagus. Berarti banyak juga yang suka ya. Hanya dua orang saja nih yang tidak suka menggambar. Sekarang ibu tanya nih, kenapa kalian berdua itu tidak suka menggambar, Hana? Hah, susah bu, setiap Dita menggambar ya hasilnya tuh jelek selalu. Iya bu, saya juga bu, gambaran saya jelek banget bu. Pernah saya menggambar orang kan bu, tapi yang jadinya gambarnya kayak hantu bu. Tapi soal mengekspresikan diri. Ayo kita mulai menggambar dan menikmati prosesnya. Ya, tapi bergantian ya, ibu pilih yang duluan. Oke, Vika, Loli, Chelsea, Dita, ayo kalian dulu. Gue gambar apa ya? Gambar hewan atau tumbuhan? Aduh susah banget. Ini yang gak gue suka. Malah disuruh gambar. Gambar apa gue coba? Gambar orang aja kali ya. Tapi jadinya ntar jadi hantu lagi. Ih sebel emang gue. Seperti biasa gue yang namanya kalau menggambar ya udah kayak air mengalir aja. Gampang banget. Gue menggambar pemandangan aja deh. Aduh, gue gambar apa ya? Apa gue gambar buah-buahan aja ya? Oke deh, lebih simpel kayaknya. Kalau dilihat-lihat ya, buah-buahannya bagus juga, kayak asli. Ternyata gue berbakat juga ya melukis. Hele. Jadi juga nih gambar gue. Lukisan Chelsea bagus banget ya, kayak asli tahu. Iya bu, Chelsea nggak nyangka bu, ternyata Chelsea juga bisa melukis bu. Iya, terus berlatih ya Chelsea. Oke baik, ibu lihat Loli ya sekarang. Oke, bagus juga ya lukisan kamu Loli. Kamu sangat berbakat deh. Iya bu, dari semua pelajaran cuma inilah yang saya suka bu. Iya loh, setiap anak itu pasti mempunyai bakatnya sendiri. Memang kamu dalam bidang pelajaran kamu tidak bisa, tapi yang ini kamu sangat berbakat loh Loli. Oke, terus kamu tingkatkan dan banyak latihan ya. Siapa tahu suatu hari nanti kamu bakal jadi pelukis yang handal. Iya bu, amin, semoga ya bu. Oke ibu, lihat yang lain ya. Loh Dita, kok ini belum diwarnain? Ayo dong diwarnain, ini udah lumayan bagus kok. Beneran bu, gambarnya Dita nggak jelek kan bu? Enggak, gambar kamu bagus kok. Yaudah, kamu lanjutkan aja. Lah kok, kamu belum lukis sih Vika? Ini malah melamun mulu, apa sih yang kamu pikirkan? Maaf bu, abisnya Vika takut kalau lukisan Vika nanti kayak serem gitu bu jadinya. Walah, kok menyerah sih sebelum mencoba. Udah, kerjakan aja. Kamu kok malah melamun. Yeay, aku punya labu-bu. Aku punya wanita labu-bu. Ajiel, itu namanya boneka labu-bu ya? Iya, ini tuh namanya boneka labu-bu. Hihi. Wah, harganya pasti mahal kan, Ajiel? Iya, boneka labu-bunya Ajiel mahal. 300 juta rupiah loh. 300 juta rupiah? Itu
berapa? Hah? Wah, pokoknya mahal. Eh, Ciel, Mutia mau lihat dong sebentar, boleh nggak? Nggak mau, ini boneka labu punya Ciel. Lah, iya, ini punya kamu, tapi Mutia pinjam sebentar, boleh nggak? Nggak mau, Ciel nggak mau. Lah, kok gitu sih Ciel beli? Padahal itu kan punyanya Ciel, Celin kasih ke Ciel. Ih, kok kamu mau sih Celin ngasih ke Ciel? Padahal Ciel itu pelit banget loh, mending kasih ke aku. Ah, udah nggak apa-apa kok, Celin ikhlas kok. Hei Ciel, kamu jangan main dengan boneka itu, karena boneka itu boneka hantu. Nanti kamu mimpi-mimpinya terus lum.